Kalau Anda masih luang untuk space seseorang duduk, untuk orang lain bisa bergabung, kemudian kita luaskan, dikatakan tolong luaskan, lalu kita luaskan, maka langsung dibalas oleh Allah. Orang-orang yang suka meluaskan kelapangan bagi orang lain, Allah akan lapangkan hidupnya. Kata Quran, ibu suka meluaskan, melapangkan, memberi kesempatan pada orang, itu satu saat kalau kita sedang sempit, Allah akan luaskan. Ibu sedang bawa mobil, dalam keadaan macet, tiba-tiba ada orang buru-buru, ada ambulans. Lalu kita menepi, kita persilahkan lewat. Itu besok lusa saat kita sulit, kita akan diberikan kesempatan untuk terbuka. Diberikan kelapangan. Sayfa al-ham tara hastal jifal ashabi qatilni